pertama pasti ini bangga dan luar biasa ya, karena akhirnya kita punya kereta cepat yang selama ini hanya bisa saya pribadi merasakan kalau sedang pergi ke luar negeri ya kan. Sekarang Indonesia sudah punya, dan mungkin pertama ini ke Bandung ya hanya sekitar mungkin 45 menit, ini kan luar biasa banget. Banget hari ini aku bisa mendapatkan kesempatan buat ikut uji coba kereta cepat Jakarta Bandung sama Bapak Jokowi dan teman-teman lainnya. Senang banget dan bangga banget melihat infrastruktur Indonesia semakin baik, semakin bagus, dan ini pasti akan bermanfaat banget buat masyarakat nanti. Km/jam. Biasanya kalau naik kereta cepat itu di luar negeri, sekarang udah di Indonesia. Dan kecepatannya luar biasa, bisa dilihat sendiri, katanya bisa sampai 400 km/jam. Dan semuanya nyaman banget di sini gitu. Dan katanya ke Bandung itu cuma 30 menitan. Asik-asik, gak ada, sama sekali gak ada getaran. Terus juga si suara juga benar-benar apa kedap ya. Sama lah kayak kalau waktu kemarin gue naik di Shinkansen di Jepang. Ini adalah salah satu bukti bahwa Indonesia semakin maju, dan kereta cepat ini sangat membanggakan sekali bagi Indonesia, karena kalah sama luar negeri.